Saudara, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Malang menggelar Jalan Sehat Gebyar Wajib Pajak. Jalan Sehat ini diikuti oleh ribuan peserta dari Kota Malang. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Dengan mengambil start dan finish di depan Balai Kota Malang, pada Minggu pagi Jalan Sehat Gebyar Sadar Pajak ini berlangsung meriah. Dengan hadiah utama 10 unit sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan seperti lemari es, kompor gas, dan voucher belanja, Jalan Sehat ini sukses menarik minat warga Kota Malang. Untuk bisa mengikuti Jalan Sehat ini, warga Kota Malang cukup menukarkan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan kupon undian. Handi Prianto, Kepala Bapenda Kota Malang, menyampaikan Gebyar Sadar Pajak ini adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Bapenda kepada wajib pajak yang selama ini taat dalam membayar pajak. Menurut Handi, ada 108.000 lebih nomor objek pajak yang telah membayar pajak sebelum jatuh tempo pada 31 Juli 2022. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk sektor pajak, beberapa langkah juga dilakukan. Salah satu yang terdekat adalah pemutihan atau membebaskan wajib pajak dari denda administrasi. Program pemutihan pajak ini akan digelar selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga Oktober. Dengan program pemutihan ini, masyarakat bisa memanfaatkan penghapusan denda dan segera membayar pajak. Reward dan apresiasi terhadap masyarakat dari pemerintah kota mengadakan Gebyar Jalan Sehat Lunas Pajak. Jadi Gebyar Sadar Pajak di tahun 2022. Kita membagikan hadiah macam-macam pada masyarakat, ada motor, kelas TV, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk apresiasi pada masyarakat yang sudah membayar PBB tepat waktu. Bapenda Kota Malang juga mengupayakan pemenuhan target 88 miliar bisa tercapai, karena saat ini sudah 50 miliar dari total target yang masuk. Selain itu, Bapenda Kota Malang juga lebih mengedepankan cara-cara persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.